Iya, gue punya tabungan, tapi tabungan gue cuma cukup buat hidup sebulan ke depan, dan Iya. abis itu gue udah gak ngerti mesti kemana lagi. Sementara gue harus support keluarga gue, nyokap gue, ayah gue, mungkin ada anaknya atau dia punya keluarga, Iya. suami gue juga dipecat, Iya. dan lain-lain. Misalnya istrinya ngomong kayak gitu, itu gimana gitu. Maksud gue, banyak orang yang jadi benar-benar susah dalam kondisi ini, dan kakak ngerasa nggak, belum bisa berbuat banyak untuk hal itu. Terus nyokap gue cuma jawab, iya nak, gitu kan, panggilan gue anak kok, gitu ya. Iya anak kok, berdoa untuk lanjutan hidup mereka agar selalu dilindungi oleh Allah, gitu. Terus gue cuma bisa jawab, amin. I'm just thinking that I'm not doing as much as I can maybe at the moment, gitu gue bilang. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hai, subs. Chill with Robert kembali hadir. Gue akan menghubungi salah satu sahabat gue. Dia adalah seorang aktor yang multi peran di Indonesia karena suka disebelin sama orang. Kenapa? Karena Reza Rahadian lagi. Gue pengen tahu nih kabarnya Reza, karena Reza harusnya tuh ada banyak film sih di awal tahun. Terakhir kali gue nonton adalah film Toko Barang Mantan, tapi gue tahu dia udah syuting di Azerbaijan, juga ada beberapa project. Gue pengen tahu kabarnya dia, dan gue juga pengen tahu bagaimana perasaannya, level anxiety-nya, kepanikannya mungkin terhadap wabah COVID-19. Gue telepon aja sekarang. Reza Rahadian, gue kangen banget sama lu, Za. Iya, kita lama banget gak ketemu nih. Lama banget, tapi gak lama-lama banget sih, bulan Februari gak sih? Gue masih nonton Toko Bareng Mantan. Iya, yeah, lo masih nonton Toko Bareng Mantan ya? Itu oh, kan jadi, tanggal cantik kan? Premiernya. Premiernya tuh seminggu sebelum deh, kalau gak salah rilisnya 20. Gue ingat banget tuh 20.02.2020 kan? Right. Gimana kabar? Baik, lu gimana? Gue alhamdulillah baik, nyokap baik, adik gue juga baik. Ya kita semua gak ada yang satu rumah, karena memang adik gue di luar, nyokap gue juga gak satu rumah ke gue. Dan tetap aja sih gue selama ini ketemu nyokap juga sangat jaga, tetap berusaha untuk menjaga jarak. Tiap kali ketemu karena nggak tinggal bareng satu rumah gitu. Gue takut aja misalnya gue jadi carrier-nya kan bisa aja ya. Bener. Tapi lu sampai saat ini lu nggak ada gejala kan? Demam, batuk, pilek? Alhamdulillah nggak ada gejala apa-apa sejauh ini. Dan lu sehat? Dan gue sehat karena memang gue juga di rumah aja, kecuali gue keluar untuk betul-betul kayak beli ya udah belanja aja, belanja kebutuhan yang mungkin udah habis. Biasanya gue per 2 minggu baru beli apa gitu. Lu mana bisa, saya di rumah doang, lu kan orang yang sangat produktif. Itu dia, gue juga udah mulai kayak udah mulai bingung ngapain lagi ya. Gue udah bongkar-bongkar rumah, udah nggak tahu berapa kali ada aja gue beres-beresin lagi, pindah-pindahin, ngerubah-rubah set ruang tamu, apalah kamar mungkin dirubah-rubah dikit ya, gitu-gitulah. Apa, gue denger di bawah lu lagi ada pengerjaan ya, apa yang lu bongkar di bawah? Gue punya taman di dalam rumah, nah itu gue pikir-pikir kayaknya mungkin udah gak terlalu efisien ya. Tamannya bisa tetap ada, tapi mungkin lantainya gue ratain sama lantai yang punya gue, karena dulu dia agak ke bawah gitu. Kan lo tau rumah gue ada, dia agak ada ke bawah. Nah itu gue tutup. Terus? Gue ratain. Lu ratain? Terus lu buat apa di sana? Jadi kayak tamannya itu lu ilangin. Gue tau tamannya vertikal itu kan? Taman yang berdiri ke atas itu kan? Iya kan, taman vertikal. Nah itu tetap jadi taman, cuman akan ada minibarnya gitu di tengah-tengah. Minibar! Zai. Gila, kita tuh udah terlalu lama postpone ketemu ya gak sih? Dan sekarang kita gak tau lagi kapan ketemu. Lu merasa gak sih kalau ini tuh masih lama? Jujur, melihat situasi yang perkembangan situasi sekarang, gue sangat merasa bahwa mungkin tidak dalam waktu cepat, walaupun doa gue tetap semoga ini lebih cepat, lebih baik untuk bisa berlalu gitu, dan orang bisa kembali ke kehidupan normalnya lagi gitu, bisa yang nggak kerja jadi bisa bekerja lagi dan lain-lain sih gitu. Tapi gue pikir mungkin masih membutuhkan waktu, gue nggak tahu ya, mudah-mudahan
bulan depan atau mungkin 2 bulan lagi, gue nggak tahu sih. Gue pikir mungkin masih ada butuh waktu yang agak lebih panjang. Apalagi bentar lagi bulan Ramadan, Uza. Iya. Tahun lalu kita bukber bareng kan? Iya. Iya kan? Sekarang kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Makanya. Gue dengar juga teraweh bakal dianjurkan untuk ya semua kegiatan. Yeah. Dari rumah aja, karena tempat ibadahnya bakal ditutup anyway. Iya, yeah, mungkin juga sholat id yang apa bilangnya ya, sendiri-sendiri ya, nggak berjamaah. Iya. Yeah. Iya, yeah. Pertama kalinya mungkin ya dalam hidup bulan Ramadan dan juga Lebaran kayak gini rasanya. Iya, yeah, ini gue juga pertama kali dalam hidup gue merasakan adanya pandemik seperti ini sih, yang maksudnya efeknya sampai kayak gini. Kita juga pernah ngalamin SARS, kita pernah ngalamin apa ya waktu itu? Flu burung, flu babi. Virus. Flu babi, flu burung ya gitu-gitu, yeah. Tapi juga nggak sampai gini banget, nggak sampai kayak gini gitu, yeah, efek yeah. Dominonya. Lo sendiri ini melihat pandemi ini sekarang, lo biasa, lo was-was, lo takut atau lo paranoid? Level lo tuh di mana? Level gue moderate sih sebenarnya, maksudnya gue nggak terlalu yang punya kepanikan tinggi. Gue berusaha memantau apa yang memang disarankan oleh berita-berita yang gue dengar gitu ya, yang cukup valid, maksudnya untuk stay at home sebisa mungkin. Dan gue cukup bersyukur bahwa gue adalah salah satu orang yang masih sampai detik ini bisa stay at home, yeah. Walaupun gue nggak bisa work from home karena gue bekerja seni, yeah. Sebagai gue bekerja di bidang film, nggak ada istilah work from home buat, yeah, aktor, yeah. Ya lo cuma bisa kerja di lapangan, begitupun dengan kru-kru, kameramen, lighting, departemen konsumsi dan lain-lain, itu semua hanya bisa bekerja di lokasi, yeah. Dan sekarang jujur aja gue nggak bisa kerja, otomatis penghasilan juga nggak ada sama sekali yang masuk, dan hidup dengan ya lagi-lagi yang satu yang gue syukuri adalah gue masih punya saving, yeah, untuk sekiranya memenuhi kehidupan gue, yeah, selama mungkin beberapa bulan ke depan gitu. Tapi gue juga nggak tahu saving pasti kalau kita pakai ya itu akan semakin tergerus untuk waktu yang kita juga nggak tahu sampai kapan, yeah. Yeah. Jadi ya gue betul-betul gue sampai meeting sama nyokap gue, sama manajer gue, untuk kita ngomongin soal bagaimana caranya kita menyikapi ini dengan bijak, terutama untuk pengeluaran-pengeluaran. Artinya gue meng-cut beberapa, dalam budgeting gue meng-cut beberapa hal yang mungkin gak terlalu esensial penting, dan fokus sama persediaan makanan yang cukup aja, juga gak berlebihan. Lo tau lah ya, gue makannya juga kan tempe, simple aja. Terus tapi mungkin lebih kayak buah-buahan dan sayur agak diperbanyak gitu konsumsinya, untuk mencukupi asupan aja sih, asupan gizi yang lebih baik aja di tengah situasi kayak gini. Apa yang lu cut? Tapi ada ya? Beberapa budget lain cut-cutin. Apa yang lu cut? Lu kan orang yang sangat sederhana menurut gue. Baju lu gak ada yang branded, sepatu lu gak ada yang branded, barang lu gak ada yang branded, yang nempel di tubuh lu tuh gak ada yang branded. Jalan-jalan lu juga gak jalan-jalan private jet, ya kan? Lu juga gak yang orang yang suka makan mahal. Apa yang lu cut? Gue gak tau lagi apa yang lu cut. Iya, kayak misalnya ada aja tuh misalnya ngeliat, oh ini mejanya lucu, atau gue suka ngeliat salah rumah tiba-tiba dalam keadaan kayak gini, gue pingin, kok kayaknya kamar gue masih bisa digedein, kayaknya nih tembok ini masih bisa gue bobok, kayak gitu-gitu tuh udah gak gue pikirin tuh, maksudnya sebisa mungkin, udah deh, itu nanti aja deh, itu urusan kayak gitu nanti. Kalau yang taman di bawah, emang karena kebetulan udah jalan dari kemarin. Terus, paling, ya gue merasakan, setidaknya kalau gue keluar, gue nongkrong, gue ngopi, biasa sama manajer gue gitu kan, gue kalau kita habis meeting atau kita habis dari mana, habis ada acara, kita nongkrong dulu, makan di mall, yeah. Nah itu kan gak ada nih, yeah. Jadi itu kan lumayan mengkat budget-budget yang ternyata kalau gue hitung bulanan di laporan keuangan gue sama yang bikin orang finance gue pas gue cek lumayan, pengeluaran tak terduga ini walaupun kecil-kecil-kecil tapi diakumulasi gede juga ya gitu. Jadi itu yang akhirnya secara tidak langsung ya itu di-cut. Jadi sebenarnya gue justru hidup sekarang ini justru lebih apa ya Bet bilangnya, pengeluarannya justru jauh lebih berkurang. Masa? Iya. Lu gak ada tertarik untuk online, lu beli apapun gitu. Orang stres di rumah, Zah, banyak yang belanja lo. Iya, gue enggak sih. Karena gue juga
nggak berkutat dengan urusan online terlalu banyak ya. Jadi gue nggak belanja apa-apa kecuali kayak misalnya persediaan. Kan orang sempat panik, oh kita harus beli hand sanitizer, harus beli disinfektan dan lain-lain ya. Selama gue pikir gue bisa cuci tangan pakai sabun lebih sering di rumah, otomatis penggunaan hand sanitizer menjadi nggak terlalu essential buat gue karena ya gue di rumah aja, terus kenapa gue harus bolak-balik pakai hand sanitizer kalau gue juga nggak ada kontak dengan siapa-siapa, gue di rumah dan gue bisa cuci tangan pakai sabun, I think that's more that's enough. Dan gue juga jadi nggak harus ngeluarin budget untuk beli hand sanitizer yang harganya sekarang juga udah selangit. Paling masker gue punya ada kalau misalnya gue kebetulan lagi belanja keluar, sama sarung tangan plastik itu loh. Iya, kadang-kadang gue masih pakai itu untuk preventif aja, nggak necessary banget sebenarnya, tapi lumayan. Disinfektan juga gue sempat beli, sempat gue pakai untuk semprot di rumah beberapa hal, tapi lama-lama dengan gue ngepel, gue jaga kebersihan rumah, gue juga yang ada di rumah gue tahu, cuman ada satu yang kerja sama gue doang, dan tinggalnya juga di rumah ini, jadi menurut gue ya so far sih gue cukup memanage semuanya dengan cukup baik ya, bet. Iya sih, gue setuju kalau orangnya bersih, kalau orang hidupnya, gaya hidupnya udah memperhatikan kebersihan, memperhatikan juga kerapihan, gue rasa sih nggak perlu terlalu panik ya mengenai pandemi ini. Plus, gue juga nggak merasa terlalu aneh dengan gue berada di rumah kecuali karena gue bekerja, karena biasanya kalau gue nggak kerja pun, kan syuting nggak selalu syuting ya, bet. Iya. Syuting kan nggak tiap hari gitu. Bener. Kalau lagi ada project ya gue bisa kerja selama sebulan, tapi mungkin project berikutnya baru masuk sebulan kemudian atau dua bulan kemudian gitu. Biasanya cuma reading kalaupun ada persiapan. Jadi most of the time gue memang lebih sering ada di rumah. Dan jadinya gue juga gak kaget-kaget banget ketika gue harus ada di rumah. Dan gue juga ngisinya ya biasanya gue jarang banget kalau shooting atau kerja sempet-sempetin buat apa, ngerjain apa-apa bareng sama yang kerja di rumah gue. Sekarang kita jadi bagi-bagi tugas. Kadang gue ngepel, kadang dia yang nyapu, kadang gue yang nyuci baju dia yang setrika, atau gue yang setrika dia yang nyuci baju. Kemarin, tadi gue habis motong tanaman, ngerapihin semua tanaman gitu. Jadi kita kerja bareng di rumah sekarang. Dan gue kemarin WA sama nyokap lo. Terus nyokap lo aja bilang, tante benar-benar dilarang keluar rumah sama Reza sama sekali. Sebenernya kenapa nanti Reza marah? Aja, kasihan deh. Nyokap gue kan usianya udah 60. Terus gue bilang sama nyokap, kalau misalnya kayak ke supermarket atau apa, biasanya gue seminggu sekali ngecek apakah persediaan di rumah nyokap semua baik-baik aja, semua terpenuhi. Gue ngecek keadaan nyokap, tentunya dengan jarak aman. Tapi gue memang agak strict untuk bilang sama nyokap, kalau nggak perlu banget keluar, nggak usah keluar. Dan kalau kakak nanti pergi ke supermarket, mama bisa nitip juga gitu. Mama bisa nitip kalau misalnya ada sesuatu yang memang kebutuhan urgent yang mau dibeli. Tapi nggak usah sering-sering ke supermarket bolak-balik atau apa namanya belanja-belanja gitu aku bilang. Atau keluar-keluar rumah, nggak usah deh, mah. Ya udah, jadi dia di rumah aja deh. Nyokap lu kan guru ya, Za? Secara karakter kan pasti sosialisasi atau komunikasi dengan orang tuh benar-benar penting gak sih dalam esensial dalam hidupnya? Terus gimana lu nyokap lu sekarang? Lu temenin ngobrol gak tiap hari? Gak tiap hari sih, tapi tiap hari kita ada komunikasi di lewat misalnya WhatsApp atau apa, teleponan gitu ya. Atau video call, tapi biasanya gue menyempatkan seminggu sekali gue kesana. Nyamperin. So far sih itu terjadi terus, terus minggu sekali pasti gue kesana nyamperin. Dan karena nyokap gue juga tinggal sama adik sepupu gue, maksudnya deketan rumahnya cuma beda 9 rumah. Jadi gue biasanya pasti kesana ngecek-ngecek aja semuanya. Paling nongkrong di rumah nyokap gue, ngobrol-ngobrol segala macam. Walaupun dia paling bete kalau misalnya gue pergi, maksudnya udah harus pulang gitu. Dia minta gue nginep, tapi gue masih bilang, coba nanti kakak pikirin teknisnya kalau nginep gitu. Mana, gitu. Apa yang lu pikirin teknisnya? Lu nginep, ya lu ada ranjang, lu tidur. Apa yang lu pikirin teknisnya, Za, nginep? Lah iya, cuma maksudnya kan gua kan kalau nginep di rumah nyokap kan rumahnya udah direnovasi. Jadi cuma ada satu kamar, berarti kan gua harus kamar sama nyokap. Gak boleh ya?
Nah itu kan gue juga nggak physical distancing. Gue nggak berani gitu. Walaupun mungkin sebenarnya tahu track lo kemana, mestinya sih aman-aman aja. Tapi gue mungkin pikir kayak, oh nanti kalau kalau gitu gue bawa matras aja nih dari rumah. Berarti gue harus bawa matras, gue bisa di lantai 2, di atas, walaupun nggak ada kamar, tapi kan ada ruangan. Yeah. Ya gue lagi pikirin aja teknisnya gimana kalau mau nginep di sana. Za, tahun ini berarti sejak pandemi corona ini berapa film lu ketunda atau berapa kerjaan lu ketunda atau cancel? Ada satu pekerjaan yang waktu statusnya masih belum separah sekarang gitu ya. Gue masih sempat syuting. Dan peran gue di film itu udah selesai syuting. Itu yang Azerbaijan kan? Belum selesai. Kenapa, Bet? Yang Azerbaijan. Bukan, bukan. Itu udah selesai. Itu udah selesai. Ini ada satu film. Gue belum bisa share dulu judulnya apa, tapi film itu belum selesai produksinya. Terus gue syuting salah satu film juga dengan salah satu rumah produksi yang scene gue juga belum habis, jadi itu ke pending. Dan dua project lainnya yang harusnya bulan apa, ya itu jadi ke pending semua. Empat, berarti empat pending, satu rilisnya ke pending, ya kan? Enggak, empat itu dua belum mulai produksi sama sekali, terus yang dua belum selesai produksinya tapi udah mulai syutingnya, gitu. Betul. Tapi belum selesai produksinya. Yang Azerbaijan kan udah selesai, Zah, tinggal nunggu kan? Gue nunggu loh itu filmnya. Udah, tapi kan itu tahun lalu. Iya, maksudnya kan rilisnya tahun ini. Oh iya, rilisnya tahun ini. Iya, benar kan? Iya kan, jadi rilisnya dua belum sempat syuting, dua udah syuting tapi ke pending, satu udah selesai tapi belum rilis. Iya, benar. Benar kan, Zah? Lima berarti. Lima kan? Nah. Yeah. Gue nggak tahu ya kalau aktor itu misalnya nih, okay, let's say yang pertama deh, kalau lu udah selesai syuting, udah dibayar kan? Kalau peran gue udah selesai semua, gue udah dibayar. Udah dibayar, berarti aman. Terus pokoknya gue sudah menyelesaikan, gue udah menyelesaikan tugas gue, gue dibayar. Tapi kalau yang satunya lagi masih ada tugas gue yang belum selesai, jadi mungkin termin gue kalau di aktor mungkin tiap-tiap aktor punya kebijakannya sendiri-sendiri, tapi di gue biasanya ada 3 termin. Nah, 3 termin itu pasti termin ketiganya belum, atau kedua ketiga tergantung berapa persen yang udah lo selesaikan akan ketunda juga, Bet. Bener. Yang 2 yang belum sama sekali syuting berarti belum diterima apa-apa. Belum. Iya, berarti cash flow aktor tuh menantang banget ya. Sekarang lo mesti bertahan dengan cash flow yang ada. Iya, gue harus bertahan dengan cash flow yang ada. Dan karena gue orangnya lumayan Paman Gober, lumayan rajin menabung. Eh, Paman Gober tuh pelit. Oh iya. Tapi lu gak pelit, lu royal. Gue gak pelit sih. Iya, lu royal sama keluarga lu, gue tau banget. Iya, jadi gue masih bersyukur ada tabungan yang bisa gue pakai sih. Tapi buat gue ada cerita menarik, gue gak tau gue boleh ceritain ini apa enggak ya. Boleh banget, boleh banget. Gue tau, lu tiba-tiba muncul kan. Apa? Jadi, gue tuh punya... Gue iseng sebenarnya. Gue hanya ingin mentes tes marketnya ini berjalan apa enggak gitu. Apa? Ya. Dan mekanismenya sekarang itu kayak gimana? Jadi gue tuh punya simpenan emas. Iya. Bagus dong. Emas lagi tinggi banget loh. Iya, gue punya simpenan emas. Dan gue iseng nih, iseng dalam jumlah yang nggak terlalu banyak. Gue jual emas itu di perusahaan emas. Iya. Apa namanya? Iya. Ya pokoknya itu ya, perusahaan emas itu. Gue jual, terus tiba-tiba yang karena gue minta tolong sama salah satu staff gue untuk coba kesana dan dimintanya jam ngantrinya itu dari jam 5 subuh, Bet. Okay. Buat jual? Buat ngejual untuk mereka buyback ya, untuk perusahaan buyback. Dan hanya membatasi 40 orang dalam satu hari untuk bisa menjual dan antriannya itu dari subuh udah ngantri jam 9 dibuka dia masuk dan diterima dijual mereka beli gitu ya dengan harga yang memang sekarang lagi tinggi banget tapi lagi mikir kalau orang-orang yang betul-betul mau jual emas karena tujuannya sangat urgent sangat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Kemudian penjualannya sedang dibatasi karena mungkin orang juga menghindari untuk membeli emas di masa sekarang.
nasibnya gimana ya kira-kira ya? Karena kan sangat dibatasi tuh. Betul. Untuk orang bisa ngejual dan mereka harus mengantri dari subuh-subuh, yeah, dari pagi-pagi buta. Itu gimana gitu? Gue lagi kepikiran aja. Wah, gimana ya? Emang lu tahu lingkungan lu, kerabat lu yang benar-benar udah sangat-sangat terdampak ekonominya akibat pandemi ini? Oh iya, ada, Bet. Pekerja seni? Iya, pekerja seni. Pekerja seni, pekerja seni. Produksi, aktor? Ada yang diproduksi, ada yang diaktor. Juga mengalami dampak yang lumayan, apa ya, gue bisa bilang berat juga gitu, terdampak. Terdampak secara ekonomi, sangat terdampak. Contoh ya, Bet. Di film itu kan lapisannya banyak. Yeah. Ada beberapa lapisan tenaga kerja yang punya asosiasi. Kayak misalnya gini, di OP ada asosiasinya. Yeah. Tapi kemudian PU. PU itu apa? Pembantu umum. Yeah. Atau seksi konsumsi. Yeah. Yang biasanya bikin teh buat para kru, pemain, kopi, yeah, menyiapkan makanan departemen untuk menyiapkan catering. Yeah. Konsumsi lah ya. Yeah. Itu nggak punya, setahu gue nggak punya asosiasi. Dan gue yakin mereka juga pasti mungkin ada yang sangat dalam keadaan seperti ini, di tengah nggak ada produksi dan belum tentu mereka punya pekerjaan sampingan yang bisa mereka jalani. Yeah. Mereka sangat butuh bantuan, Bet. Nah, tapi kan Za, kan ada bantuan dari teman-teman. Gue nggak tahu sekarang kalau bantuan dari charity, fokusnya adalah alat pelindung diri untuk tenaga medik. Tapi kan ada bantuan, misalnya insentif dari pemerintah untuk para pekerja yang terdampak. Lu udah melihat belum sih itu? Realisasinya? Gue jujur sampai sekarang masih bingung dalam hal begini. Ada beberapa, kemarin gue sempat dengar berita, misalnya contoh sudah terdata sekian pemegang kartu apa ya, Prasejahtera bisa terima. Prasejahtera ya? Keluarga Harapan, PKH. Iya, PKH. Iya. Jumlahnya dinaikkan kan untuk penerimanya gitu. Nah, yang gue lagi bingung adalah contoh ini case-nya ya, Bet. Misalnya, ini gue ambil contoh gue deh. Gue sebagai pekerja seni. Gue bekerja di film sebagai aktor. Terus tiba-tiba gue gak punya tabungan apa-apa. Nol. Persediaan uang gue udah habis. Gue gak bisa beli makan dan lain-lain. Terus gue membutuhkan bantuan. Nah, itu kategori gue ada di kategori yang mana? Dan mungkin aja bahwa hal ini terjadi di banyak orang saat ini. Betul. Jadi gak cuman yang mungkin sudah pernah terdata sebagai... apa tuh namanya, PKH. Iya, program keluarga harapan. Iya. Itu gimana? Tapi kan kalau terus, misalnya aktor kayaknya atau pekerja seni nggak masuk dalam PKH deh. PKH tuh benar-benar orang-orang, ibaratnya orang-orang miskin gitu, orang-orang yang belum sejahtera, prasejahtera kan. Betul. Oke. Gua sangat setuju dengan itu. Nah, di sisi lain, bagaimana ketika mereka, karena kan ini sudah berjalan hampir 1 bulan ya, Ben? Iya. Bagaimana kalau misalnya kehidupan mereka setelah 3 bulan persediaan mereka udah benar-benar habis, Bet. Iya, apalagi yang di PHK. Apalagi di PHK yang kehilangan pekerjaan. Terus mereka mungkin punya, iya gue punya tabungan, tapi tabungan gue cuma cukup buat hidup sebulan ke depan dan habis itu gue udah gak ngerti mesti kemana lagi. Sementara gue harus support keluarga gue, nyokap gue, ayah gue, mungkin ada anaknya atau dia punya keluarga, suami gue juga dipecat, dan lain-lain, misalnya istrinya ngomong kayak gitu, itu gimana gitu, maksud gue, gue bingung aja, apa ada nggak ya tahapan-tahapan di mana mereka apakah bisa mengajukan data, mengisi formulir data tertentu atau bagaimana, atau mereka bisa melapor ke RT setempat. Nah, subs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Menurut gua, karena untuk tidak mencapai efek kesana, pemerintah tuh menggunakan bahasa lain kayak pembatasan sosial berskala besar dibanding kalau kata-kata lockdown. Iya gak sih? Yeah. Ya kan, ya, karantina wilayah, karena bahasa-bahasa itu tuh dapat memicu psikis yang berbeda lagi. Memicu kepanikan yang berbeda. Lu tim lockdown atau lu tim nggak lockdown? Waduh, gue kalau melihat efek domino dari lockdown, walaupun mungkin bisa katanya ada yang bilang itu bisa mempercepat pemulihan, tapi juga melihat bagaimana kita merespon hal ini,
akhirnya gue merasa setelah gue baca-baca lagi, mungkin jangan lockdown dulu kali ya. Kenapa? Takut ya? Gue agak ngeri sih. Iya kan? Orang-orang yang ngalami 98 pasti takut. Kalau lockdown berarti pekerja-pekerja yang... Dari luar? Yang dari luar, atau bukan dari luar aja. Pekerja yang mungkin bekerja hari ini untuk makan hari ini, itu kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Iya. Ojek online. Bener. Atau mungkin yang punya warung atau apa gitu. Bener-bener, ya namanya juga udah lockdown gitu. Setahu gue kalau udah lockdown itu berarti segala bentuk kegiatan itu ditanggung oleh pemerintah. Bener. Baik itu supply makanan dan lain-lain. Iya. Ya akan chaos. Akan bisa chaos banget gak sih kira-kira? Iya sih. Kalau menurut gue sih iya sih. Kalau ngalamin 98, gue hanya tidak merasa setiap orang tuh dapat hidup dengan konsekuensi bahwa mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan hari ini. Jadi mereka rebutan. Iya. Nah itu yang gue takut tuh, pada saat rebutan. Itu yang gue juga takutin gitu. Dan sekarang tuh salah satunya juga gitu. Ada teman-teman ojek online yang sekarang tentunya pendapatannya pasti signifikan berkurang gitu. Iyalah, pasti. Nah, apakah mereka terdata sebagai orang-orang yang bisa menerima bantuan sosial itu apa enggak kira-kira? Nah, itu dia. Itu juga pertanyaan gue. Apakah mereka, karena kalau orang miskin kan harus punya surat miskin kan? Dari dari apa, kepala daerah, kepala desa, RT. Lah kalau mereka para perantau? Betul. Nah itu dia, itu loh yang kayak kan? Gitu-gitu. Maksud gue tuh, gue butuh banget informasi yang konkret tentang hal ini untuk bisa disebarluaskan. Dan lu bilang, lu butuh banget. Butuh banget berarti lu butuh banget untuk membuat diri lu tenang. Kalau misalnya orang-orang seperti itu get taken care of. Of course. Menteri Sosial. Lu Menteri Sosial. Astaga. Bukan. Iya maksud lu cocok Menteri Sosial, Zah. Bener, Zah. Lu Menteri Sosial. Lu cocok banget Menteri Sosial. Oh my God. Bisa gak kita komen di bawah, terus gue bilang, yang setuju Reza jadi Menteri Sosial, komen. Kalau ketawa sih, lu Menteri Sosial atau lu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Aduh. Pilih, Zah. Lu lebih mana, Zah? Mana yang jiwa lu, Zah? Menteri Sosial kali ya. Menteri Sosial kan? Zah, gue tuh gak pernah menemukan misalnya orang yang, gue butuh tahu nih, orang ojek dia dapat makanan nggak besok? Gimana orang yang miskin? Gue tuh butuh tahu itu. Kenapa, Zah? Why? Gue nggak paham aja. Gue juga nggak tahu ya itu ngejawabnya gimana ya. Maksud gue kemarin tuh gue sempet apa ya? Gue sempet WhatsApp nyokap gue. Ma, kakak sedih banget banyak orang yang jadi benar-benar susah dalam kondisi ini dan kakak ngerasa belum bisa berbuat banyak untuk hal itu. Terus nyokap gue cuma jawab, iya nak, gitu kan. Panggilan gue anak kok, gitu ya. Iya anak kok, berdoa untuk lanjutan hidup mereka agar selalu dilindungi oleh Allah, gitu. Terus gue cuma bisa jawab, amin. I'm just thinking that I'm not doing as much as I can maybe at the moment, gitu gue bilang. Karena menurut gue, mungkin itu yang paling membuat gue ketika gue bisa punya kehidupan yang lebih baik, akhirnya gue sangat sensitif dengan kehidupan orang-orang yang mungkin di momen-momen terutama kayak begini gitu. Tapi lu tahu kan, lu sadar kalau lu tidak bisa menolong seluruh nyawa. Of course, iya. Nah, karena itu, karena gue juga tahu kapasitas gue, sehingga I'm doing something yang menurut gue yang terbaik bisa gue lakukan sekarang. Cuman memang gue bukan orang yang, I think you know this, gue bukan orang yang men-share itu di mana-mana. Iya. Yeah. Gitu, kecuali kalau sifatnya mungkin campaign atau apa gitu. Tapi apa yang sudah gue lakukan, emang gue gak pernah, karena itu prinsip sih. Itu kalau gue, itu udah ibaratnya tuh udah petuah dari nyokap gue. Kalau tangan kanan lo memberi, tangan kiri lo gak usah tahu gitu. Jadi itu udah buat gue, udah pakem, udah yang gue pegang tuh. Gitu. Oke, berarti lu sebenarnya nyumbang uang lu sendiri ya untuk mereka. By far ada gerakan yang lagi gue maksudnya jalanin, jadi nggak gue doang, tapi ada beberapa hal yang memang gue lakukan dengan lewat pribadi. Zah, tapi kalau misalnya perspektif lain aja, lu melihat ya pada saat lu bercerita kepada orang mengenai apa yang telah lu lakukan, mungkin aja, Zah, itu
memberikan efek domino, orang lain akan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Karena Zah, karakter orang-orang Indonesia itu menurut gue hatinya baik, tapi nunggu orang lain bergerak, mereka ingin bergerak bersama-sama karena mereka tidak ingin bergerak sendirian. Ya. Iya kan? Ya itu terbukti kok. Maksud gue ada beberapa yang terjadi seperti itu, dan itu gue lakukan dengan membuat sebuah movement akhirnya gitu. Hmm. Ini movement yang baru ya, belum lu bisa ceritain? Ya, belum. Oke. Nanti kayaknya akan ada juga karena kita kerja sama-sama digital, masih ada platformnya juga. Hmm. Tapi mungkin nanti itu. Hmm. Karena itu tidak atas nama gue pribadi. Hmm. Itu gabungan. Hmm. Dari beberapa organisasi juga. Hmm. Tapi ya, lo menurut gue ada benernya ketika lo bilang mungkin itu bisa menginspirasi atau menggerakkan, yes, orang juga untuk ikut berbuat hal yang sama. Tapi menurut gue, di pikiran gue ya, but I think if you do something good for others, if you wanna do it, you just do it. Itu bisa lo lakukan memang dengan hal kesadaran hati sendiri. Tapi kalau ngomongin inspirasi, gue rasa inspirasinya juga udah banyak banget kok. But orang yang membantu dan tanpa bermaksud mau menyombongkan diri atau pamer atau apa juga, yeah, banyak banget orang yang membantu dengan tulus. Yeah. Dan itu juga di-acknowledge oleh media mungkin, oleh orang banyak, sehingga, yeah, itu mungkin bisa mempengaruhi orang banyak. Jadi sebenarnya menurut gue udah banyak orang yang melakukan itu gitu. Jadi ketika gue memilih itu bukan karena oh gue mau ngumpet-ngumpet gitu, ya bukan masalah itu, tapi memang itu masalah prinsip aja, kayak ya, yeah, yeah, gue dididiknya begitu. Yeah. Jadi bukan soal salah benar, bahwa yang gue lakukan itu udah pasti benar, atau yang orang lakukan yang kayak secara terbuka berarti salah, enggak gitu. Itu bukan, yeah, soal salah benar, itu pilihan aja gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Hanya itu elu, yeah, gitu. Kalau Reza Rahadian tuh memberi, gini caranya. Kalau orang lain memberi, yeah, gini caranya. Pilihan aja. Salah. Iya, pilihan aja. Ini sekarang nih barusan nih, 3.293 positif, 252 sembuh, 280 meninggal. Mortality rate di Indonesia tuh menjadi lebih tinggi karena, gue gak tahu, karena ketidaksiapan ya gak sih? Betul. Harusnya dan mortality rate tuh rendah loh. Kita lumayan tinggi kan itu rate, yeah, itu. Dan di kemarin gue pas bicara sama Marco, Secretary General Actionaid yang di Itali, dia bilang ada hal lain yang sudah mulai muncul, yaitu domestic violence. Oke. Okay. Ya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Itu di sana dia bilang sudah mulai ada kasus-kasus yang dilaporkan. Karena apa? Karena mental terganggu. Mentality terganggu, kemudian secara psikologis juga mungkin kepala rumah tangganya ada yang sangat stres menghadapi ini, dan mereka harus tinggal di satu rumah tapi juga got nothing to do. Anger-nya jadi lebih besar, emosinya jadi nggak stabil, yeah, jadi gampang banget tersulut dengan hal-hal yang mungkin terjadi di dalam rumah, yeah, yang nggak bisa dihindari, tapi akhirnya itu efek dominonya jadi bisa sampai kekerasan gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, ya gue paham sih. Dan itu sangat menurut gue itu juga jadi concern yang udah mulai harus dipikirkan juga mungkin. Gimana nih merespon. Mudah-mudahan sih di Indonesia nggak sampai ke sana ya efeknya gitu. Wow. Terus biar nggak bosan, ngapain Zah di rumah Zah? Gue lagi sering masak, jujur. Terakhir gue bikin udang saus Padang dan hasilnya oke. Boong. Sumpah. Kirimin. Gue bukan lagi ini ya, gue bukan lagi pamer bahwa gue jago masak, tapi beneran. Pas gue cobain, enak. Terus gue nanya kan ke ada orang yang kerja di rumah, gimana kak, enak gak ini masakan saya gitu. Enak pak, enak pak, bener. Subjektif, enak. Pegawai lu kan subjektif. Gak bisa bilang. Di lidah gue enak, beneran. Lo harus coba, lo harus coba. Kirimin dan dong, iya. Saus Padang gue. Bener sama ya. Sama gue belajar bikin ayam goreng mentega, terus gue bikin perkedel jagung, enak juga. Oh ya, Zah, gini ya Zah, bukannya gue gimana sama lo ya, cuma standar enak lo kan cobekan cabai pakai tempe,
ya makanya dicobek. Karena bilang itu enak banget. Jadi kalau standar lo itu enak, gue masih mikir nih, aduh ini gimana ya ngomongnya ya. Enak, enak beneran gak ya? Enak beneran gak ya? Masak ya Zaya, ntar kirimin gue ya Zaya. Anyway, thank you so much for doing this. Gue senang banget dapat connect lagi sama lo. Gue dapat ngeliat lo dan tahu lo baik-baik aja. And I really appreciate your time. Nanti pada saat ini semua berakhir, yes, let's catch up and let's do something. Harus dan iyalah, apa yang bisa gue bantu, please let me know. Gue 100% on board with your plan, with everything that you do. Karena gue tahu lo akan berbuat seluruh kebaikan yang dapat lo perbuat di dunia selama lo hidup. I know that about you. Amin. 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 Thank you banget ya, Za, for doing this. Thank you banget, Ben. Thank you banget. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.